kan berkenan dengan Suara Surabaya sama dengan nanti teman-teman ini aku mulai stay tune Suara Surabaya itu sejak saya bisa menjadi pembesar di acuan gimana jalan masuk, kemudian ada informasi-informasi jalan tol. Kenapaan waktu itu kita hanya tahunya Suara Surabaya nya sekilas lebih banyak di informasi jalan raya ya. Kemudian ternyata berkembang ke segmen bisnis, kemudian ada olahraga, dan yang terakhir juga kita jadinya juga sehatan. Jadinya kita semuanya ini kapan mulai dari mana-mana kan serangan orang bilang juga kemarin mau bilang ya kemarin iya sudah hadir di sini.